Saya nak tanya sejauh mana pengetahuan Dato' Sri berkaitan dengan dakwaan pimpinan UMNO mengatakan bahawa ada pertemuan sulit antara Daim untuk mengajak ahli UMNO seperti Dato' Mustafa untuk masuk ke dalam Pakatan Harapan. Dato' Sri ada berjumpa Daim, adakah Dato' Sri memaklumi perkara itu berlaku ataupun ini dakwaan fitnah UMNO? Ya, ya, apa fitnah pula kalau Tun Daim nak jumpa ahli Parlimen UMNO? Tak ada salah. Saya pun jumpa itu di airport dua orang. Selisih. Dia tanya khabar. Apa nak kekal dengan UMNO ke? Ambil. Bagi saya tak ada masalah. Saya juga dalam ada pertemuan yang kerap dengan Tun Daim. Dan kita bincang perkara bersama. Saya tidak fikir ini harus dijadikan satu isu yang boleh menimbulkan ketegangan di antara kita, kerana semua pimpinan saya percaya di parlimen, di luar parlimen ada perbincangan. Tapi masalah dibangkitkan perbincangan kononnya ada satu komplot nak membawa seluruh UMNO untuk menjatuhkan orang itu. Itu semua tafsiran yang saya sendiri secara peribadi tidak layan. Kerana saya pegang dengan keyakinan saya kepada Tun Mahathir, dan beliau pun memberikan kerjasama dan sokongan yang cukup kuat kepada saya. Bagaimana dengan kemungkinan sekiranya mereka itu memasuki Pakatan Harapan, jadi ahli Pakatan Harapan, pendirian Dato' Sri ini bagaimana? Maksud kita bila dia pohon, kita akan bawa dalam syarat Pakatan Harapan. You bagi dapat telefon, kita bagi tahu. Terima kasih. Terima kasih.